Welcome to Beta Teens. Shalom teman-teman Beta Teens, apa kabarnya hari ini? Pastinya wow luar biasa kan? Hari ini sebelum kita mau ibadah, kita mau dengar dulu dua pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan akan dijalankan secara online lewat kanal YouTube GBI Citra Family. Yang kedua, untuk komsel akan dihubungi oleh PKS-nya masing-masing. Sekarang, ayo kita siapkan hati kita yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadahnya jangan sambil makan, jangan sambil main, jangan sambil buka aplikasi lain. Kita mau sama-sama arahkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Itulah semua sebelum kita mengenal firman Tuhan, kita mau nyanyikan sebuah pujian, mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan namanya. Sama-sama kita menyatakan, when the mountains fall and the sea turns around, but my world stands strong, says the Lord. When the world can't stop, feed the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounding us, you're more than enough for me. Jesus, you're able every change, my life in your hands, you're in control, grace overflowing out, you're more than enough for me. When the mountains fall and the seasons run, but my word stands strong, says the Lord. When the words get up, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounding out, you're more than enough for me. Jesus, you're able to bring every chase, my life in your hands, you're in control, grace overflow, deny, you're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God.
never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, we shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounding us, your body. You're able to break every chains, my life in your hands. You're in control, grace overflowing us. You're more than enough for me. Grace overflow, grace overflowing us. More than enough for me. Mitra kita mau nyatakan, grace overflowing us. You're more than enough for di dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan kasih setia-Mu kalau Tuhan masih menyertai setiap kami sampai hari ini, ya Tuhan, sebagaimana kami ada semuanya karena berkat, kasih, dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, sekarang saatnya lah kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan buatkan hati, pikiran, dan telinga kami supaya kami bisa menangkap, ya Tuhan, apa maksud dari Tuhan, ya Tuhan, melalui hamba-Mu. Biar kiranya Kau yang pakai lidah bibir hamba-Mu, apa yang akan hamba-Mu sampaikan ini, ya Tuhan, supaya memang benar-benar berasal dari isi hati-Mu, dan bisa menjawab setiap kebutuhan bagi anak teman-teman Petra dan Tins pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mencap syukur, haleluya, amin. Oke, hai teman-teman Petra dan Tins, apa kabar nih? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, teman-teman, pada hari ini aku dikasih tema mengenai komunitas. Gitu. Kenapa sih kita harus tertanam di komunitas yang benar dan juga yang pastinya membangun nih teman-teman. Nah, kita bisa buka kitab kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini aku mau bahas mengenai tiga hal. Tiga hal alasan kenapa kita harus atau penting banget kalau kita tuh harus tertanam di komunitas yang benar dan membangun. Yang pertama, melalui komunitas kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ditulis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, melalui komunitas kita bisa membangun hubungan kita dengan Allah. Contohnya seperti apa? Pertama, yang pasti kita semakin tahu dan semakin paham tentang firman Tuhan. Terus kita juga bisa mulai belajar, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan melalui komunitas, teman-teman. Seperti contohnya kalau di ibadah, ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhannya, gitu kan, oleh hambanya. Kemudian di komsel juga, teman-teman, ada S1 untuk yang pujian penyembahan, S3 juga ada. Terus kemudian juga S4 saling mendoakan satu sama lain, teman-teman. Jadi melalui komunitas ini, yang ada di gereja kita, yaitu melalui ibadah maupun komsel, kita sama-sama bisa membangun hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan, yaitu kita bisa mengerti tentang isi firman Tuhan,
kita bisa saling memuji dan menyembah Tuhan. Kita belajar bisa memuji dan menyembah Tuhan, teman-teman. Dan yang kedua adalah kita bisa membangun hubungan kita dengan sesama. Kita sebagai manusia tentunya makhluk sosial, dan yang namanya makhluk sosial apa? Gak mungkin bisa hidup sendiri, alias kita butuh bantuan orang lain gitu. Nah, kita juga melalui komunitas kita bisa menguatkan satu sama lainnya nih, teman-teman. Bisa menguatkan, kita bisa membangun. Sebagai contoh, hal simpel dari Komsel gitu. Misalkan teman-teman lagi ngerasa ada suatu problem, suatu masalah gitu kan. Teman-teman sharing di Komsel teman-teman sendiri, pasti deh aku yakin teman-teman Komselnya itu pasti akan menguatkan teman-teman. Even kalau misalkan dia mungkin menurut teman-teman itu nggak bisa memberikan solusi, at least teman-teman punya teman untuk curhat. Teman-teman punya tempat di mana teman-teman bisa bisa ngobrol gitu, nggak pendam sendiri gitu. Jadi seenggaknya ada teman supaya kita bisa cerita. Itu aja tuh udah mengurangi beban teman-teman gitu. Apalagi saya yakin teman-teman kalau misal kalian pun juga bisa memberikan solusi gitu. Sama halnya ketika nanti ada teman kalau misal kalian atau teman kalian yang lain itu sedang cerita sama kalian, terus kalian juga kasih solusi, kasih pendapatnya kalian gitu, itu juga bisa meringankan bebannya mereka gitu. Jadi kita saling untuk bisa menguatkan, kita bisa saling untuk membangun satu sama lain melalui komunitas kita, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu supaya kita tidak sesat. Yang ketiga supaya apa? Tidak sesat. Ada di Korintus 1 Korintus 15 ayat 33 tertulis, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Ulangin, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik." Merusak kebiasaan yang baik, teman-teman. Nah, kita pun juga harus pilih mana komunitas yang benar-benar kita untuk tertanam, bukan berteman maksudnya, komunitas yang di mana tempat kita ini tertanam, di mana kita ini bisa tertanam untuk komunitas yang benar dan membangun gitu, bukan soal pertemanan, beda maksudnya ya. Nah, supaya kita tuh nggak sesat, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupin, yang kita lakukan, yang kita jalani setiap harinya itu memang sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Makanya kita harus punya komunitas yang benar dan juga membangun gitu. Yang pertama, ingat kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa membangun hubungan dengan sesama, dan yang pasti ya supaya kita tidak sesat, teman-teman. Nah, next, apa nih dampaknya nih? Apa nih kalau misalkan aku udah tertanam nih, Ki? Aku udah tertanam nih, Kak, di satu komunitas gitu. Komunitasnya tuh aku udah tertanam dan menurut aku komunitasnya tuh udah benar dan membangun gitu. Nah, apa nih selanjutnya? Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 47 tertulis, "Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan." Aku ulangin, "Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan." Oke, di sini jadi ada dua poin yang bisa kita, dampak dari kita, ketika kita tertanam dalam satu komunitas yang benar, teman-teman. Yang pertama, disukai semua orang. Dan yang kedua yang paling penting adalah tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Nanti, tiap-tiap hari banyak jiwa yang diselamatkan karena kita. Karena kita tertanam dalam suatu komunitas yang benar dan juga membangun, teman-teman. Seperti itu. Jadi, gak salah kalau teman-teman punya teman di luar sana, punya teman yang lain. Nah, dari komunitas yang benar dan membangun itu, teman-teman jadi udah keisi nih teman-teman ya, udah keisi bensin istilahnya nih. Nah, ketika teman-teman mau menjangkau jiwa-jiwa, ketika teman-teman mau mengajak teman-teman kalian, antar keluarga, teman, atau orang-orang yang belum mengenal dengan firman Tuhan gitu ya, teman-teman jadi punya bensinnya dulu, full tank. Nah, teman-teman habis itu bisa menjangkau mereka gitu. Jadi teman-teman udah keisi dan teman-teman bisa memberi gitu kepada mereka gitu. Bisa menjadi, teman-teman bisa jadi orang yang dicari-cari untuk bisa menyelesaikan masalah. Teman-teman bisa dicari sebagai orang yang diandalkan, yang kalau orang tuh lagi ada mau sedih maupun lagi happy, teman-teman yang diingat. Itu salah satu dampak kita sampai kita tuh diingat sama orang. Itulah kenapa kita harus punya komunitas yang benar dan membangun, teman-teman, seperti itu. So, pastikan teman-teman memiliki komunitas yang benar dan yang pasti membangun, sesuai yang pastinya bisa untuk membangun hubungan teman-teman dengan Tuhan, bisa juga membangun hubungan dengan sesama, dan yang pastinya memiliki pergaulan yang baik ya, supaya kita gak sesat, seperti itu. Nah, mari kita bersedia dalam doa, teman-teman.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus buat kebaikan dan kasih setiamu, biar kiranya Tuhan ajarkan setiap kami, untuk kami bisa tertanam ya Tuhan dalam komunitas yang benar dan membangun, biar kiranya Tuhan melalui kami, melalui kami ketika kami sudah tertanam, kami yakin semakin banyak orang yang dimenangkan oleh kami ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat kami menangkan melalui komunitas yang kami sudah tertanam ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hanya nama saja yang selalu dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur haleluya. Amin. Oke, teman-teman, selanjutnya aku juga punya dua pertanyaan kepada teman-teman yang bisa teman-teman bahas dan atau sharingkan di komsel. Yang pertama, apa nih yang kalian tangkap dari kisah para rasul 2 ayat 41-47? Dan yang kedua, apa komitmen teman-teman yang mau kalian ambil terkait sama komunitas? Oke, yang pertama, apa yang ditangkap dari kisah para rasul 2 ayat 41-47? Dan kedua, apa komitmen terhadap komunitas? Seperti itu. Oke, teman-teman, thank you and God bless. Bye-bye. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, gimana sharing hari ini? Pastinya memberkati kita, kan? Untuk pertanyaannya, boleh teman-teman sharingkan ya di komsel. Sekian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday! See you next week!